One, two, three, four. Assalamualaikum, selamat sore, selamat datang di Sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di Aris Motorsport. Di Ramadan pertama kita dapat satu unit motor ganteng tahun 2020. All New Ninja KRT Serang tahun 2020 ya. Bulan 2 kita baru bayar di daerah Bekasi di rumah bapaknya ini. Pak Darmuji ya Pak ya? Darmuji. Pak Darmuji, makasih Pak sudah jual motornya ke Aris Motorsport. Ini kilometernya 4.000 ya Pak ya? 4.691. Tangan pertama atas nama Bapak sendiri? Pertama atas nama saya Darmuji. Wiss. Motor cuma satu minggu sekali dipakai ya. Mantap. Tidak capek. Tidak capek ya. Oke. Okay. Oke, okay, buat teman-teman yang lagi cari atau lagi hunting All New Ninja KRT Serang tahun seperti ini tahun 2020, NIC-nya 2019, silakan di japri admin kita di Aris Motorsport. Oke. Okay. Kelengkapannya lengkap semua, spion asli ada, spakbor belakang juga ada, belum dipasang aja nih. Ini motor belum dicuci. Baru dipakai semalam hujan ya Pak ya. Hujan. Betul. Tuh, oke. Oke, Pak Jago. Masuk. Mantap. Satu lagi ada tuh 2015. Oke. Awal Ramadan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke mobilnya Pak Jago. Wes, mantap Pak Jago. Hati-hati. Mantap. Pak Darmujinya aktif. Buat kenang-kenangan, Pak. Iya, ini rumah Pak Darmuji. Yang hobi burung silakan. Tuh mobilnya aja Foxy itu mantap. Nih, mantap ya. Oke teman-teman, jangan lupa di like dan komen dan subscribe channel YouTube kita di Aris Motorsport. Kita lanjut ke video berikutnya, nanti kita review lengkap kalau sudah sampai di Aris Motorsport. Thank you, assalamualaikum, see you. Satu unit Dirt Tracker, Kawasaki Dirt Tracker tahun 2020 lagi bro. Sama kayak yang tadi, Kawasaki All New Ninja KRT yang 2020. Ini juga 2020, NIC 2019. Pajak bulan 1 hidup pastinya. Dan ini udah menggunakan apa namanya ini, plat nomornya dikasih variasi, keren ya. Nanti spakbor orinya juga ada. Yang mau dengan Dirt Tracker, yang suka motor trail tapi mainnya di aspal, nah supermoto ya, silakan. Yang punya tadinya namanya si Raffi. Pajak hidup dan motor full standar semua, keren motor. Untuk motornya sendiri baru berjalan kilometernya sangat rendah sekali bro, baru 1.500. Jadi nggak dipakai nih motor, nggak dipakai. Nah tuh. Kita tes suara mesinnya. Halus, halus. Ini spionnya aja kelihatan nih, kelihatan saya di dalamnya kan. Mantap ya, mulus bro. Jadi yang pencinta The Tracker silakan, yang bermain aspal tapi alat trail, yang suka supermoto silakan, ini full standar semua. Untuk motor ini bisa dicek pasarannya 2020 bro, rata-rata di atas 30 ya. Dan di Aris Motorsport yang pasti kita di bawah 30 jualannya. Jualnya di bawah 30, silakan di japri admin kita untuk informasi selanjutnya. Oke. Dan buat teman-teman yang lagi hunting atau lagi cari unit motorsport, kita ready. Nih. Nah, itu yang tadi baru masuk bro, yang All New Ninja kita. Itu belum kita detailing, ini juga belum detailing. Jadi Ramadan pertama ini kita dapat dua masuk dua unit. Tadi pagi yang satu Ninja, yang satu Dirt Tracker. Oke, buat teman-teman yang lagi cari atau beli, silakan dihubungi admin kita. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube kita di Aris Motorsport. Thank you bro. Selamat siang, selamat menunaikan ibadah puasa. Ramadan ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Oh, maaf, Ramadan ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Nah, ini motor yang tadi kita beli yang kilometernya baru berjalan tadi itu sesuai dengan ini, belum ada perubahan, baru 4.600. Oke. Okay? Ini 4.600, yang itu 1.500.
Thank you bro, assalamualaikum, see you. Tadi sudah kita review 2 unit yang masuk hari ini di awal bulan Ramadan, tanggal 1 Ramadan ya. Awal puasa, tadi pagi kita udah bayar 1 All Ninja jam 10-an. Dan sekarang jam 1:30 ya, barusan kita ada bayar juga 1 unit Red Tracker. Dua-duanya dari brand Kawasaki. Nah, untuk teman-teman di handphone saya ini banyak bertanya tentang cara balik nama dan mutasi. Untuk proses balik nama dan mutasi itu, kalau buat luar kota pasti mutasi ya. Kalau buat balik nama, kita bisa ngurus di sini sampai selesai. Misalnya dari Jakarta ke Bekasi, Bekasi ke Jakarta, atau Bekasi ke Bekasi, atau wilayah Jabodetabek, kita bisa pengurusan sampai kelar, sampai jadi, sampai selesai. Ya. Kalau buat luar kota, prosesnya ada 2 tahap. Pertama, proses mutasi dan cabut berkas. Nah, nanti kita proses di sini untuk biaya cabut berkasnya itu sekitar 850. Nah, lama pengerjaannya sekitar 1,5 bulan paling cepat. Ya, paling cepat ya 1,5 bulan buat mutasi dan cabut berkasnya. Misalnya teman-teman berada di Jawa Tengah, motornya plat B, itu pasti prosesnya cabut berkas apa mutasi ya, dimutasikan ke sana. Nanti setelah mutasinya selesai, cabut berkas selesai, teman-teman tinggal daftarkan di lokasi masing-masing atau daerah masing-masing. Oke, untuk biayanya 850 untuk cabut berkas. Nah, mungkin sedikit informasi buat teman-teman saya yang belanja di Aris Motorsport tentang cara balik namanya seperti itu. Oke, buat unitnya yang lain masih ada, nanti teman-teman bisa request mau unit apa, kita bisa kirim motor seluruh Indonesia dan kita bisa antar langsung motor ke wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Oke, nah untuk biayanya pasti ada biaya, untuk biaya pengiriman pasti ada. Buat Jawa Barat biayanya ada, buat daerah luar Jawa Barat atau seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke kita bisa kirim. Itu via kargo. Jadi teman-teman yang nanya gimana cara pengiriman? Nah, cara pengiriman buat Jawa Barat kita kirim langsung pakai armada kita atau kita kirim lewat kargo. Oke, cukup sekian tentang mutasi dan pengiriman motor. Dan semua motor unitnya kita garansi. Ya. Jangan lupa di like dan komen dan subscribe channel itu kita biar kita semakin semangat untuk menguploadnya meskipun dalam keadaan puasa. Oke, bro. Cukup sekian dari saya informasinya. Semoga berguna dan bermanfaat. Ada yang ragu, ada yang bimbang, ada yang ingin ditanyakan, japri langsung admin kita atau nomor kontak saya 0813-169-63550 biar bisa via telepon, WA atau video call. Thank you. Assalamualaikum. See you.